Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi ya dengan kami di channel Rangses ya guys. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan coba memberikan hiburan lagi kepada anda semua ya. Pertunjukan yang akan kami lakukan saat ini yakni masih seputar telekinesis guys ya. Telekinesis sendiri adalah cara menggerakkan benda-benda ataupun apa ya, ya benda lah, intinya benda yang baik dari kecil ataupun besar dengan dari jarak jauh, dan katanya dengan menggunakan kekuatan pikiran ataupun dari pokoknya tanpa menyentuhnya sama sekali gitu ya guys. Permainannya seperti apa ya? Sebelum lanjut ke permainan, kami ingatkan semua anda semua jangan lupa untuk like, subscribe dan komen di channel Rangses ya guys, agar kita semua tidak ketinggalan info terbaru dan berita menarik lainnya di channel kebanggaan kita semua ini. Oke, langsung saja kita akan mulai permainannya. Saya akan pertama-tama bahan yang kita gunakan ya. Kita punya sebuah peniti, 2 uang koin, ketiga kunci, ya ini kunci, dan ini korek, koin, peniti, kunci dan korek. Dan saya akan coba menggerakkannya dari benda yang paling ringan dulu ya guys. Biasanya memang untuk apa perlu latihan bertahap sebelumnya. Jadi sebenarnya telekinesis itu bisa dilatih, konon katanya ya. Konon katanya bisa dilatih, tapi sebenarnya entah itu semua hanya trik atau tidak, saya juga kurang paham karena belum pernah menemukan orang-orang yang benar-benar di depan mata saya bisa melakukannya sebenarnya itu. Kalau yang saya tahu sendiri, kebanyakan semua itu hanyalah trik guys. Ya semacam ada trik sulap dan pokoknya orang-orang yang mempunyai keahlian khusus lah, intinya semacam itu. Ya ini peniti ya. Ini kendor. Berhasil didorong ya guys, ini semacam ini ya. Nah ini peniti, maaf saya juga dulu karena ada azan ya, kita dengarkan azan dulu. Baiklah, kita lanjut lagi ya. Tadi peniti telah saya coba berhasil saya gerakan, berhubung tadi ada azan, kita jeda sejenak, kita dengarkan azan ya guys. Terus yang kedua, selanjutnya kita gunakan koin. Koin ini saya punya koin 500 rupiah ya, koin 500 rupiah ini koinnya macam ini ya, 500 ya. Dan ini kunci. Kita yang lain kita singkirkan dulu. Kita coba menggunakan koinnya. Mudah-mudahan berhasil. Salah. Kita fokuskan pikiran kita pada apa itu? Pada koin tersebut. Dan kita usahakan kita fokuskan konsentrasi kita, kita kumpulkan sepenuhnya. Dan kita apa ya? Kita fokuskan dan kita bilang bergerak. Hasil guys, kita coba ulang lagi. Coba lagi. Semakin kita konsentrasi, maka apa ini? Pergerakannya semakin kuat ya guys. Nah, oke guys, ini yang kedua koin kita sudah berhasil ya, koin berhasil. Terus yang ketiga kita coba dengan kunci ya, fokus dan dorong. Ini fokus dan dorong. Fokus. Baiklah, tadi kunci juga berhasil guys. Kita lanjutkan yang ketiga, kita gunakan korek api ya guys. Ini lebih berat dibandingkan apa itu tadi kuncinya ya guys. Kita akan cobanya, mudah-mudahan berhasil. Kita fokuskan dan kita ambil konsentrasi penuh dan dorong. Konsentrasi penuh dan dorong. Nah, semacam ini ya. Oke, sekian dari kami.
Selamat siang dan sampai jumpa.